Pejabat yang gagal menjalankan tugas harus rela melepaskan jabatannya. Ada 3 pejabat publik yang mundur dan terhenti dari jabatannya selama Desember ini. Dan berikut rangkumannya. Gagal melaksanakan tugas, pejabat publik harus rela menanggalkan jabatannya. Itu yang dilakukan oleh Dirjen Pajak Sigit Priyadi Pramudito. Di awal Desember lalu, ia mengundurkan diri dari jabatannya karena gagal memenuhi target penerimaan pajak 2015. Sementara Sabtu lalu, Joko Sasono menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Dirjen Perhubungan Darat. Alasannya ia merasa gagal mengatasi kemacetan di sejumlah wilayah Jakarta dan Jawa Barat 24 Desember lalu. Langkah pejabat publik yang mengundurkan diri karena merasa gagal menjalankan tugasnya mendapat apresiasi. Ya tentu kita harus respect bahwa dia tanggung jawab. Tentu kita hargai kesatria untuk. Contoh apa sebenarnya? Ya contoh yang baik. Budaya birokrat yang mundur dari jabatannya dinilai sebagai bentuk kejujuran. Namun langkah tersebut tidak lantas lolos dari sejumlah catatan. Ke depan ini para birokrat kita sudah punya kejujuran intelektual yang cukup tinggi, gitu. Sehingga begitu dia merasa dia tidak berhasil, lebih baik dia mundur, gitu kan? Tapi harus kita jaga juga bahwa jangan sampai hal-hal seperti ini sebenarnya protes psikologis dari bawahan kepada atasan, gitu. Sementara 2 pejabat publik tersebut mundur karena gagal melaksanakan tugasnya, pertengahan Desember lalu Setia Novanto juga mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Namun pengunduran diri Setia Novanto ini tak lepas dari catatan kelam. Ia dianggap melanggar kode etik sebagai Ketua DPR karena terlibat skandal lobi kepada PT Freeport Indonesia. Desakan agar Novanto mundur pun mengalir deras dari berbagai kalangan. Setia Novanto mundur setelah Mahkamah Kehormatan DPR menggelar sidang dengan memanggil Menteri SDM, Dirut PT Freeport Indonesia, serta Menko Polhukam. Dari hasil sidang, anggota MKD pun mengambil sikap untuk memberikan sanksi sedang dan berat kepada Setia Novanto. Tim Liputan melaporkan untuk NET.